Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Umi Nazira, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tidak pernah masuk berita. Dan ini cerita komuniti anda. Kita semua ada pengalaman pergi sekolah. Setiap hari, cikgu akan panggil nama murid-murid untuk ambil kedatangan. Kaedah sama digunakan Masjid Mahmudi di Bacok, Kelantan untuk menggalakkan kanak-kanak dan remaja mendekati masjid sepanjang bulan Ramadan. Setiap hari, kedatangan mereka akan dicatatkan dan siapa yang berjaya dapat kehadiran penuh akan dapat ganjaran. Pihak masjid akan mencatatkan kehadiran kanak-kanak dan remaja untuk maghrib, isyak, tarawih dan subuh. Jika kehadiran penuh, mereka akan dapat basikal dan hadiah sampingan yang disediakan pihak masjid. Usaha murni untuk menggalakkan anak muda datang ke masjid ini dicetuskan oleh Imam satu masjid, Mahmudi Bacok, Bahrain Yusof dan Imam muda Muhammad Faiz Muhammad Zainuddin. Dan ini merupakan tahun kedua program seperti ini dianjurkan. Untuk menarik kanak-kanak ini hadir atau solat tarawih pada setiap malam sehingga ke malam akhir, yang bagi kita bagi keutamaan ialah kanak-kanak yang berumur lebih kurang 10 hingga 15 tahun yang mana dia mari sembahyang maghrib, isya dan subuh pada setiap malam, di mana setiap kali mari dia mendaftar di depan kaunter masjid yang mana sebelum daripada solat maghrib, isya dan subuh, mana-mana atau anak-anak yang dapat memenuhi kehendak Masjid Mahmudi dengan sepenuhnya dihadir tiga waktu ini, kita akan menghadiahkan sebiji basikal. Dan sebiji basikal ini bukan sebiji saja. Di kalangan anak-anak kita yang hadir penuh selama 30 malam, kita akan bagi walaupun 10 orang dapat, kita akan usaha untuk mencari basikal 10 buah. Tahun lepas, 10 kanak-kanak menyahut cabaran berkenaan dan hanya seorang remaja yang hampir berjaya selepas berjaya hadir solat berjemaah selama 29 hari. Bagaimanapun, dia terlepas untuk sembahyang subuh pada hari terakhir. Tahun ini, 15 kanak-kanak menyahut cabaran yang sama. Pihak masjid kini berusaha mencari peruntukan untuk sediakan basikal dan hadiah misteri kepada kanak-kanak yang menyahut cabaran tahun ini. Selain itu, pihak masjid juga tawarkan hadiah kepada warga emas berusia 65 tahun ke atas jika berjaya tunai solat tiga waktu di masjid sepanjang Ramadan ini. Tapi tahun ini saya yakin dengan semangat yang ada pada anak-anak ini, basikal kita akan terlepas ataupun kita dia orang akan lebih bersemangat. Mungkin pada tahun ini dia tak mengharapkan mak dia untuk kejutkan dia. Dia akan dia sendiri mengejutkan diri dia. Inisiatif dia sendiri kerana dia mengakuan bahawa memang dia tak mengharapkan mak dia kerana dia terlepas dah tak lepas basikal. Alhamdulillah. Kalau kita tengok dari segi penyertaan, kanak-kanak yang masuk tanding tahun lepas, dia ada peningkatan kerana kanak-kanak ni dia semakin membesar dan semakin cerdik. Jadi peningkatannya begitu ketara lah. Alhamdulillah. Skuad masjid bertanggungjawab memantau kehadiran kanak-kanak sepanjang pertandingan berlangsung. Mereka juga akan memantau kanak-kanak yang solat di saf hadapan serta yang paling lantang berselawat untuk diberikan hadiah misteri. Tahun ini, pengumuman pemenang dan penyampaian hadiah akan dibuat pada 28 Ramadan. Statistik Persatuan Insurans Malaysia menunjukkan setiap jam, dua buah kereta dicuri di negara ini. Cuba kira, dalam sehari maknanya 48 kereta kena curi. Kalau sebulan, sebab banyak sangat kereta kena curi, maka kumpulan pensyarah dan pelajar College Community Kepala Batas dapat idea untuk reka sistem mencegah kecurian. Alat yang mereka cipta ini dinamakan Ant Car and Child Alert. Kumpulan pensyarah dan 5 pelajar unit teknologi pembuatan bersepadu ini ambil masa 6 bulan untuk cipta alat cegah kecurian kereta. Usaha mereka tidak sia-sia sebabnya mereka terpilih untuk menyertai pertandingan inovasi peringkat antarabangsa di Macau Oktober depan.
Bagi sistem Adcar, mereka menggunakan modul GSM yang membolehkan pemilik kenderaan dapat amaran melalui telefon bimbit. Sistem berkenaan juga akan melumpuhkan sistem pencucuk, menghidupkan penggera dan pemilik akan dimaklumkan melalui telefon. Okay, starter bypass ini kami mendapat ilham apabila berlaku kes kecurian kenderaan lah, di kolej dan juga di taman tempat saya tinggal lah. Jadi apabila melihat pada statistik yang dikeluarkan oleh Persatuan Insurans Malaysia PIAM, setiap jam statistik menunjukkan dua buah kenderaan akan dicuri di negara kita. Jadi dalam sebulan amat tinggi statistik kes kecurian kenderaan. Selain itu, sistem itu juga bertujuan mengurangkan kes jenayah pecah kereta dan kes tertinggal anak dalam kereta. Jadi daripada sini, alat ini menggunakan motion sensor, okay, menggunakan motion sensor sebagai kesan mengesan pergerakan lah, sebarang kesan pergerakan lah, apabila berlaku kes pecah cermin kereta. Ciptaan mereka meraih 2 pingat emas dalam pertandingan Reka Cipta dan Anugerah Creative Invention Award di Unimed Perlis pada April 2018. Turut terlibat dalam projek ini ialah 5 pelajar iaitu Muhammad Safwan Yahya, Muhammad Akmal Haikal Asri, Siti Hajar Azizan, Muhammad Firdaus Piros dan Muhammad Alif Amshar. Saya bersama rakan-rakan saya mencipta alat ni. Idea daripada kami semua, kami plan untuk buat semua ni. Sebelum ni saya tak pernah belajar pun pasal ni. Tapi bila kami dah macam kat Malaysia ni dah macam-macam masalah kan. Masalah curi kereta tu semua, lepas tu kami plan untuk buat benda ni. Kumpulan tersebut berharap ciptaan baru Adcar akan menembusi pasaran antarabangsa selain membantu mengurangkan kes kecurian kenderaan di negara ini. Harga jualannya juga lebih rendah berbanding produk sedia ada dalam pasaran yang berharga antara RM500 hingga RM1,000 seunit. Meraihkan golongan kurang bernasib baik setiap kali Ramadan adalah jadi amalan biasa. Semuanya bagi membantu meringankan beban bagi menjalani ibadah puasa dan menyambut Aidilfitri. Kelab Sukan dan Kebajikan Media Perak juga ambil kesempatan untuk bantu golongan tersebut. Kerja amal ini dapat kerjasama baik Persatuan Pegawai Kanan Majlis Bandaraya Ipoh dan Yayasan Abu Bakar. Sempena majlis ini, 60 anak yatim dari Rumah Anak Yatim Darussalam dan 20 ibu tunggal diraikan. Mereka dibawa memberi pakaian dan keperluan harian bagi memberi makna Ramadan dan Syawal. Selepas membeli segala kelengkapan, mereka seterusnya diraikan dalam majlis berbuka puasa di hotel. Setiap anak yatim diberi voucher lah, untuk membeli pakaian raya dan juga barangan runcit lah pada petang ni. Manakala kepada ibu tunggal pula diberikan voucher juga dan juga barangan runcit lah yang berbentuk seperti beras, minyak, gula dan juga keperluan-keperluan yang lain lah. Dulu masa dengan mak rasa macam happy, mak mana bagi semua kan, mak bagi pilihan nak pilih mana, cakap ada tergawar. Tapi bila duduk asrama ni kita lebih berdikari, bertanya kawan-kawan pun ramai kawan-kawan yang rasa baik kau pilih sendiri, kau ada pilihan kau kan. So macam lebih kita kena berdikari lah kalau duduk asrama. Program ini merupakan kali ke-6 dianjurkan sempena Ramadan dan Aidilfitri. Ini pula cara pertubuhan karyawan kreatif Terengganu Darul Iman untuk menyumbang kepada masyarakat. Wartawan serta juru gambar bersengkang mata untuk edarkan juadah sahur. Golongan yang disantuni adalah penuntut Universiti Sultan Zainal Abidin serta kakitangan hospital yang terus berkhidmat pada waktu malam.
Apa yang dilakukan karyawan ini adalah memecah tradisi mereka sendiri. Jika sebelum ini media hanya fokus membuat liputan pihak lain melakukan kerja-kerja amal, tetapi kali ini mereka pula yang menyampaikan sumbangan. Ini merupakan inisiatif daripada pengamal media di Terengganu, di mana kalau sebelum ini kita hanya biasa membuat cerita-cerita orang-orang susah, tapi dengan kedatangan Ramadan ini kita mengambil peluang untuk sama-sama membantu mereka yang memerlukan. Walaupun sumbangan kita tak seberapa, kita ada masa juga untuk membantu orang susah. Dalam konsep kita charity, kita ada modal insan yang kita jarang keluar sebenarnya. Sebelum posilah kita cuba lahirkan sikap prihatin tu. Prihatin kepada masyarakat, sensitiviti tu kita ada. Untuk cuba bantu masyarakat yang susah, tak kira student ke, orang tua ke, gelandangan ke. Program Jom Jengah Sahur ini turut dapat kerjasama Hotel Permai dan juga Primula Beach Hotel. Ia sebahagian daripada tanggungjawab Social Korporat. Pada tahun ini adalah tahun kedua Permai Hotel berkolaborasi dengan karyawan. Pada tahun lepas kita mensasarkan kepada kumpulan yang lebih kecil, dan pada tahun ini kita berkolaborasi lagi dengan Hotel Primula Beach Resort sasarannya menjadi lebih besar. Pada program itu, lebih 50 media serta kakitangan Hotel Permai mengagihkan juara sahur di sekitar Bandaraya Kuala Terengganu dan Kuala Nerus. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Umi Nazira. Jumpa lagi malam esok. Assalamualaikum dan salam hormat.